Ya Tuhan, lindungilah hambamu yang ganteng ini dari godaan buaya betina. Heran deh, Pa, lihat orang zaman sekarang ini. Emangnya kenapa, Ma? Coba deh, Papa lihat. Pacaran zaman sekarang itu, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Iya, Ma. Tapi kalau cinta diterima, dukun beranak. Pak Prostat Tato. Nah, ini baru benar. Saya belum Ustad. Saya ini baru prostat. Proses menjadi Ustad. Pak, benar nggak sih manusia itu makhluk paling mulia di muka bumi? Benar, tapi manusia juga makhluk yang tidak sportif. Kalau melakukan kesalahan, biasanya menyalahkan makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maksudnya, Pak? Loh, kalau manusia melakukan kesalahan, dia malah sibuk mencari kambing hitam, Bu. Kalau ada laki-laki yang suka godain istri tetangga, tahu nggak alasannya? Katanya rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Ada contoh lain nggak? Kalau ada laki perempuan hidup serumah tanpa nikah, siapa yang disalahin? Katanya kumpul kebo. Kalau ada laki-laki suka godain cewek di jalan, siapa yang disalahin? Kucing garong. Bener, Pak, bener. Pantesan saya itu sering dengar istrinya Pak Tato bilang Pak Tato ini lelaki buaya. Tong, kita sekolah supaya pinter. Kalau udah pinter, kita pasti jadi orang kaya. Kalau udah kaya, pasti sombong. Kalau orang sombong, masuk neraka. Jadi kita nggak boleh sekolah. Menjadinya begitu. Min, waktu lo sekolah dulu, berapa kali lo tolak cowok? Pasti banyak ya, secara lo cantik. Gua mah gak pernah nolak cowok, Yanti. Murahan banget sih lo, Pok. Semuanya lo terima. Murahan gimana? Orang waktu sekolah gak ada naksir gue. Eh, buset. Aku janji gak bakal ninggalin kamu. Merdu banget suara setan. Bisa gak diceritain kenapa aku ada, Pak? Yang kayak tadi lah, apapun pertanyaanmu, pokoknya itulah, aku ada karena kau ada. Aku suka body goyang mama muda. Mama muda, na 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 na. Nanti kita cari, Nek, nanti. Ayo, Rima. Sudah ku bilang sama kau, kalau nyanyiin dia tuh jangan lebar kali moncong kau. Suaranya boleh, moncong kecil aja. Yang suara nantang. Ibu-ibu sekarang bagaimana suamimu tidak selingkuh? Kau di rumah tidak pernah cantik. Kalau piko pengajian begini cantik, pergi arisan cantik, pengantin cantik, giliran mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak nampak, nak cuci tidak nampak. Pulang suaminya, daster tinggi sebelah. Kelihatan tali beha. Ada bedak di sini. Nak kasih timu matanya. Datang suaminya, nak bilang suaminya, kasih bebek saya itu bajumu. Kelihatan semua tali behamu. Apa nak bilang? Jangan lihat behanya. Yang penting rasanya, Bu. Ini sama ini. Ma, katanya rumah kita kerampokan ya, Ma? Iya, Pak. Terus barang-barang kita habis semua, Ma? Iya, Pak. Waktu kalung Mama diambil, Mama diam aja? Iya, Pak. Waktu Mama diperkosa, Mama diam juga? Enggak, Pak. Mau goyang dikit. Piye rasane di bojo rondo? Penasaran? Ya jelas, Mbak. Pegatan bojomu. Lah terus? Rabi karo aku. Dijamin mak
Nyos. Pak, ya. Coba Papa sebutkan ciri-ciri pria sejati. Tidak merokok, tidak minum, tidak selingkuh, tidak bohong, tidak pelit, tidak apa lagi, Pak? Tidak akan ditemukan. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi biar Anda dapat notif kalau channel ini